Para pedagang Pasar Johar menyatakan dukungannya kepada pasangan calon wali kota, wakil wali kota Semarang, Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin atau akrab disapa Jaguar, Jagoanku Agustin Iswar. Dukungan tersebut disampaikan salah satu ketua paguyuban pedagang Pasar Johar, Bang Simon, pada Sabtu 12 Oktober 2024. Bang Simon menyampaikan hal itu usai mendampingi pasangan Agustin Iswar berkunjung ke Pasar Johar dan disambut meriah oleh para pedagang di pasar terbesar di kota Semarang tersebut. Menurut Bang Simon, respon para pedagang saat menyambut paslon Agustin Iswar sangat luar biasa. Selain itu, ia juga menyampaikan pasangan Agustin Iswar memiliki 11 program kerja yang sangat bagus sekali, dan para pedagang maupun UMKM sangat senang dengan program tersebut. Selain pedagang Pasar Johar, Cah Cahbal juga menyatakan dukungannya terhadap pasangan Agustin Iswar. Pedagang Pasar Johar itu banyak, Mas. Pedagang Pasar Johar itu ada yang di basement, ada yang Kanjengan, ada Johar Selatan, ada Johar Tengah, ada Johar Utara. Di situ di kaos kita itu paguyuban Pasar Johar bersatu memilih paslon satu, baik itu Perkasa Jateng 1 maupun Jaguar Semarang 1. Jadi semuanya saya mewakili beliau-beliau itu semuanya. Wah, luar biasa. Tadi lihat di luar dugaan kami, ribuan pedagang meluangkan waktunya mendengarkan visi-misi program dari Ibu Agustin sama Pak Iswar. Beliau sangat senang, pedagang itu sangat senang sekali. Ya. Jadi itu Mas, sangat senang sekali malahan. Luar biasa, hampir berapa jam kita tadi menyapa pedagang. Ada pedagang antusias sekali malahan. Bagus sekali, pedagang semuanya di sini sudah. Di sini ada programnya hampir 11 program. Pedagang pada senang semua, karena itulah yang sangat dibutuhkan sama pedagang, termasuk UMKM. Pedagang itu sangat perlu sekali dukungan dari pemerintah. Nah, alhamdulillah di sini juga ada UMKM yang akan di seandainya beliau terpilih nanti mungkin yang dititik beratkan dimajukan UMKM-nya, karena kota Semarang ini adalah kota wisata, mau nggak mau siapapun yang memimpin kota Semarang ini diperkuatkan UMKM. Dalam kunjungannya ke Pasar Johar, pasangan Agustin Iswar disambut rebana yang menyanyikan Sholawatul Tola Badrul Alaina. Saat menyapa pedagang, Agustina Wilujeng atau akrab disapa Mbak Agustin menanyakan kondisi pasar tradisional saat ini yang dijawab dengan teriakan kor para pedagang yang mengatakan kondisi pasar saat ini sepi pembeli. Sepinya pembeli menurut para pedagang jadi masalah mereka saat ini. Padahal menurut Mbak Agustin kondisi pasar Johar dulu itu ngantu-ngantu atau ramai sekali. Menurut pedagang waktu saya kecil Pak Indra, yang namanya di Jateng Pasar Johar itu ngaku-ngaku. Namanya Ibu tahu gak? Ngaku-ngaku itu menurut itu ya, berharap sekali. Kenapa? Karena pasarnya itu semua ada dan kita bisa bertemu dengan semua orang. Terutama nih tangga nong tau nggak? Tangga nong kok sekarang jadi sepi, kenapa? Belanja, tapi apalagi rekreasi. Selain belanja, rekreasi apa? Di sini menemukan sesuatu yang menyedot pengunjung.
Usai menyapa para pedagang, Agustin Iswar berkeliling pasar dan menyapa pedagang lainnya sembari membeli barang dagangan mereka. Nampak para pedagang terlihat antusias saat Mbak Agustin menyapa mereka. Bahkan, banyak dari mereka yang meminta foto bersama dengan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut. Ardiansa Wisanggeni melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.